kasih. Sejauh ini gimana perkembangannya? Nah, kalau nanti lebih detailnya sama CEO-nya. Yang jelas sekarang ini kan sudah ada 150-an bank sampah yang kemudian kita mitra, jadi bermitra dengan 150, kemudian nasabahnya jadi 3.000-an. Jadi 3.000 kakak yang sudah mau milah sampah baik di Kota Serang, Kota Cilegon, dan di Kabupaten Serang. Gitu. Target sebenarnya sebanyak-banyaknya, Mas. Jadi memang kan sebenarnya kalau di undang-undang tuh kan memberikan arahan bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk memilah sampah. Gitu. Jadi kita punya teknologi apapun ya, punya teknologi apa sih? Kalau kita sampah yang nggak dipilih itu nggak akan selesai permasalahannya. Selama mau 2 tahun ini udah efektif? Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang ya, artinya program juga berkembang. Sekarang sampah bisa buat bayar pajak, sampah bisa buat nyicil modal bergulir, sampah bisa buat sembako, sedekah sampah yang digunakan. Jadi sampah bisa membantu ODGJ, disabilitas segala macam. Artinya ini menjadi daya tarik. Ya memang misi kita kan sebenarnya supaya masyarakat sudah mau milah sampah dari rumah tangga. Nah, dan salah satu triggernya supaya masyarakat mau milah sampah ya tadi ada beberapa program-program inovatif yang mengajak mereka untuk mau milah sampah. Dalam 2022 ini dan kita sedang sedang berjalan juga terkait dengan bagaimana turunan yang perda yang telah ditetapkan. Jadi kami akan memperbanyak kegiatan-kegiatan di tingkat hulu berupa seperti ini, memperbanyak mitra-mitraan masyarakat berupa bagaimana bank sampah ini bisa berperan lebih sehingga nanti di tingkat RT bagaimana, di tingkat lurah bagaimana, di tingkat camat bagaimana. Kalau tingkat RT misalnya untuk bagaimana pemilihannya mulai dari ibu-ibu PKK-nya, terus mungkin dari LPM-nya untuk pengangkutannya, terus bagaimana lurah itu bagaimana untuk TPS-nya. Jadi nanti yang diambil ke tempat buang sampah akhir itu sebagai residunya saja. Ya, di TPS-nya juga nanti dioptimalkan tidak hanya sebagai tempat membuang sampah akhir saja, tapi bagi sarana edukasi dan rekreasi. Sambil yang ada ini kita akan olah menjadi suatu pemilah sampah yang nol gitu. Artinya